Viral di media sosial video Presiden Jokowi tak menyalami Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 5 Oktober 2022. Jokowi sempat menyapa Listio Sigit, namun tak menyalaminya, padahal sebelumnya menyalami Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Listio Sigit tampak hendak menyodorkan tangan namun diurungkan, lalu menunduk dan mengusap tangannya ke perut. Alih-alih menyalami Jenderal Sigit, Jokowi langsung bergerak menyalami Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dan istri. Selanjutnya Jokowi menyalami KSA Marsikal Fajar Prasetyo dan KSA Laksamana Yudo Margono. Presiden Jokowi kemudian mengangkat kedua tangannya menyapa ke arah warga. Terkait viralnya video tersebut, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan penjelasan. Heru menilai tak ada persoalan dari kejadian tersebut. Menurutnya, sebelum upacara, Jokowi juga menyalami semua pihak. Ia menambahkan, Jokowi juga sudah menyapa Kapolri. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.